Satu pria melawan 100 gangster. Gila bukan? Gak usah kelamaan deh. Siapkan earphone kawan. Kami akan ceritakan untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Ini adalah kisah seorang assassin menegakkan keadilan dalam tajuk Legendary Assassin. Cerita berawal di sebuah kedai makan di Hong Kong. Seorang pria kelaparan sedang menikmati hidangannya. Di sisi lain, seorang pelanggan sedang diet demi kesehatan. Pemilik kedai pun menyapa pria tersebut. Pria ini bernama Bo Tong Lam. Keduanya cukup akrab sembari membahas tentang kuliner di sana. Esok harinya, Bo pergi ke sebuah pulau sekitar kepulauan Hong Kong. Tibanya di dermaga pulau tersebut, sembari membawa tas cincin besar miliknya, Bo bergegas dengan rencana besarnya. Malam pun tiba, di sebuah kuil pulau tersebut, terlihat seorang bos gangster bernama Timotius Ma sedang berlibur di sana. Ia asik menikmati surga dunia sambil mabuk-mabukan dengan pengawasan ketat anak buahnya. Tak disangka, di atas pohon Bo mengintai dari kejauhan. Akhirnya diketahui tujuan Bo mampir di pulau itu untuk membunuh Ma. Dengan mudah, Bo melumpuhkan anak buah Ma dalam hitungan detik. Ma yang mengetahui anak buahnya diserang, standby bersama senjata Guandao miliknya. Pertarungan pun terjadi. Pun kalah telak melawan kebadasan Bo. Dengan sadis, Bo memenggal kepala Ma untuk dibawa pulang sebagai souvenir. Di pagi harinya, Bo bergegas pulang menuju Hong Kong. Namun tak disangka cuaca buruk menerjang perairan Hong Kong yang dilandai badai besar. Alhasil, tidak ada kapal feri yang beroperasi hari itu. Terpaksa, Bo harus menginap satu hari lagi dan mencari penginapan di sekitar pulau tersebut. Di lain pihak, sekelompok gangster yang dipimpin Justin Wing menumpang kapal feri terakhir yang beroperasi hari itu untuk menjemput bos mereka, yaitu Timotius Ma. Setibanya di dermaga, mereka bergegas mencari kuil tempat Ma berlibur. Cerita kembali pada Bo. Ketika hendak mencari sebuah penginapan, ia melihat seorang gadis sedang kesusahan menangkap kucing peliharaannya di atas pohon. Gadis ini bernama Hiu War. Apes, Hiu terpleset dari ketinggian. Untunglah, Bo sigap meraih tubuh Hiu. Mereka pun berkenalan. Bo mengaku sebagai turis yang berprofesi sebagai guru bowling. Hiu berterima kasih karena dirinya diselamatkan dari kecelakaan fatal. Ia pun menolong Bo untuk mencari penginapan. Di rumah Hiu, Bo terkejut melihat foto Hiu yang ternyata seorang polisi. Setelah selesai menjahit jaketnya yang terkoyak, Bo diajak Hiu untuk berkeliling sambil sarapan pagi di sebuah kedai. Ketika hidangan telah tersaji, tersiar kabar dari radio lokal jika tiga burunan berbahaya berkeliaran di sekitar pulau. Hiu pun mencurigai tiga pria besar yang sedang sarapan di sana. Tanpa pikir panjang, dengan lencana polisinya, Hiu nekat menanyakan tanda pengenal tiga pria tersebut. Sial, ia malah diserang oleh mereka. Hiu yang hampir mati dicekik, diselamatkan oleh Bo. Pertarungan tak terelakkan.
Berkat keahlian Bo dalam kungfu, ketiga buronan tersebut dapat dilumpuhkan. Polisi pun berterima kasih atas andil besar Bo dalam meringkus mereka. Beralih di kuil pulau, Justin dan gengnya terkejut melihat Bosma tewas terpenggal. Mereka segera menghubungi istri Bosma bernama Miho Sasaki mengenai hal ini. Miho menyuruh anak buahnya untuk mencari kepala suaminya agar bisa dimakamkan. Siap 86, anak buah Bosma segera bergerak ke seluruh penjuru pulau. Beralih di kantor polisi setempat. Untuk sementara, Bo singgah di sana. Para polisi menyambut hangat Bo kecuali si Tarzan. Tarzan ini adalah seorang polisi yang menyukai hiu. Merasa hiu telah jatuh hati pada Bo, Tarzan menjadi iri dengki. Banyak momen terjadi di kantor polisi tersebut, mulai dari makan malam bersama, perayaan ulang tahun hiu, hingga hiu yang diajari Bo cara bela diri yang benar. Malam semakin larut, Bo akhirnya mendapat penginapan murah atas bantuan kepolisian. Hiu dan Tarzan juga mulai berpatroli malam di sekitar pulau. Sesampainya di kuil, keduanya mencurigai aktivitas janggal. Terlihat sekelompok gangster berada di dalam kuil. Atas nama kepolisian, Hiu dan Tarzan memeriksa kejanggalan tersebut. Keduanya terkejut melihat mayat terpenggal di sana. Dan perkelahian pun terjadi. Berkat aksi heroik Hiu dan Tarzan, mereka berhasil meringkus para gangster ini. Tentu Justin dan gengnya semakin dilema karena jasad Bosma disita pihak kepolisian. Miho menjadi marah mendapat kabar jasad suaminya diamankan pihak berwajib. Ia bersikeras, bagaimanapun juga, jasad suaminya harus segera dibawa pulang. Di lain cerita, Bo yang hendak menuju penginapan diserang oleh anak buah Ma yang mencurigainya sebagai pelaku pembunuh bosnya. Gelut lagi, Bray. Setibanya di kantor polisi, Tarzan mencurigai Bo ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Sebab ia menyaksikan sekelebat sosok Bo membantu mereka dalam meringkus para gangster. Tak berselang, kantor polisi diserang oleh anak buah Ma yang hendak mengambil jasad bosnya. Dalam serangan ini, seorang detektif polisi bernama Horizon gugur menjalankan tugas.
Badai telah usai. Bala bantuan kepolisian yang dipimpin Komisaris Yu tiba di sana. Diungkap bahwa kasus besar tersebut menyeret komplotan mafia narkoba internasional yang diketuai oleh Timotius Ma. Kini pihak kepolisian berusaha mencari pelaku pembunuh Ma dengan menyisir seluruh pulau. Meski polisi begitu teliti, Bo berhasil lolos dari pemeriksaan dan melenggang mulus menuju kapal feri. Namun karena informasi dari Tarzan, Bo pun dicurigai dan digeledah. Setelah dibuka isi tasnya, benar saja, itu adalah bola bowling. Hahaha, seuzon kan kalian? Sebelum kapal menyeberang ke Hong Kong, Yu Wor yang merasa patah hati karena ditinggal Bo, meminta nomor ponsel agar suatu saat dapat berjumpa kembali. Kapal pun berangkat. Di atas kapal, Bo bertemu Justin Wing, anak buah Ma. Justin malah ketakutan karena mengetahui bahwa pelaku pembunuh bosnya adalah Bo Tong Lam, sang pembunuh legendaris. Setelah kapal sampai di Hong Kong, Bo kembali dikejar oleh anak buah Ma yang mencarinya. Ketika hendak memesan taksi, Bo ditabrak mobil yang mengakibatkan tasnya terlempar. Bola bowling menggelinding dengan isinya yang mencengangkan, yaitu kepala Timotius Ma. Alhasil, polisi yang menyaksikan hal itu segera mengejar Bo dan menetapkannya sebagai buronan. Keesokannya, Bo yang berhasil lolos dari pengejaran kepolisian dan anak buah Ma berkunjung di kedai makan langganannya. Ia juga menyempatkan berziarah di makam seorang bernama Audrey White sembari meletakkan tas berisi kepala Timotius Ma di sana. Merasa dendam suaminya belum terbalaskan, Miho merencanakan hal licik. Ia menculik Hiu sebagai umpan agar Bo menyerahkan diri. Karena mendapat kabar Hiu disandra, terpaksa Bo menemui Miho malam itu. Dengan mengerahkan 100 anak buahnya, Miho bersiap menghajar Bo. Pertempuran sengit pun terjadi. Di akhir perjuangan Bo menyelamatkan Hiu, ia mengalami cedera parah sehingga Bo kesulitan untuk bergerak. Dengan penuh amarah, Miho berupaya memenggal kepala Bo sebagai balasan atas apa yang Bo berbuat pada suaminya.
Yu pun berusaha menolong Bo dari maut. Namun apa daya, serangan terakhir Miho menghujam perut Bo. Sembari mengenang momen indah bersama Yu, Bo pun meregang nyawa di pangkuannya. Setelah momen mengharukan tersebut, Yu mengorek informasi tentang Bo. Ia menemukan sebuah berita bahwa Timotius Ma pernah menculik seorang relawan tenaga medis di perbatasan Thailand dan Burma. Ia menculik aktivis kemanusiaan sebagai alat tukar untuk membebaskan anak buahnya dari penjara. Namun kesepakatan itu gagal. Sang perawat pun dibunuh oleh Ma. Di sini disimpulkan, tujuan Bo semata-mata bukanlah dendam pribadi. Namun ia berusaha menegakkan keadilan yang tidak pernah berpihak pada kebenaran. Dan cerita pun selesai kawan. Nantikan kisah seru lainnya ya. Jangan noise.